Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dah sekali dah, hari dapat lagi. Alhamdulillah, sembang-sembang. Okey Ustaz, ini bincang santai je kan? Sembang-sembang nama dia. Itulah. Ada Milo dah, bini saya bagi. Itulah tengok yang dekat komen-komen ni. Oh, apa yang tak difadu ain pun dapat. Ini tak baca tajuk ni. Ni bincang santai sebab kita kadang-kadang macam saya jauh nak jumpa Ustaz tak boleh, nak bincang kedai kopi, gini dah cara dia. Ya betul. Okay, ya ni lah, kita biasa sembang-sembang ambil pendapat, ambil manfaat. Okey Ustaz, macam ni, saya ada beberapa benda nak cakap, mungkin lama sikit lah. Silakan. Okey, yang benda yang pertama saya nak kata, okey, saya sebagai orang yang bekerja dalam bidang medical, bahagian kesihatan lah. Selalunya, okey, zaman-zaman COVID dulu, selalu kami-kami ni dituduh apa, ejen-ejen Yahudi orang panggil. Ejen Dajjal. Ejen Dajjal, membunuh orang. Asallah ada, bila kita sebagai orang kesihatan ni bagi tahu dekat ahli keluarga, mak awak tak sihat, paru-paru dia, oksigen tak penuh, nak kena tidurkan. Dah diorang kata kita ni nak membunuh mak dia orang. Saya pun macam jadi macam sakit. Tapi sakit saya dapat banyak tu yang kata macam tu. Dia mati sebab dia tidurkan. Baru ni pun ada keluarga saya meninggal sebab isu tu. Ada juga orang kata lah. Dia kata ni sebab doktor tidurkan ni. Tak. Bukan sebab tu. Sebab kita macam ginilah. Okay, orang Malaysia ni bukan nak kadang-kadang macam apa yang saya cakap ni, kadang pedih sikit lah. Orang kita kat Malaysia ni, terutama orang Melayu lah malas membaca. Tu je. Dia malas membaca. Kalau tengok pada orang Cina, orang India, tak ada masalah pun. Dia tak ada naik pun isu-isu. Kalau ditidurkan mesti mati. Sebab saya sendiri, okey, masa musim-musim nak cucuk vaksin apa, vaksin COVID lah. Saya sendiri pun menyucuk vaksin COVID pada orang. Okey. Ini bagi orang masalah dia ni. Orang Melayu, yalah orang Melayu kita cakap nanti ada chip 5G, bila 5G activate kita akan jadi macam zombie. Jadi tak turut lah apa benda. Saya nak bagi tahu ya, ni siapa yang ada kat sini yang dengar lah. Okay. Yang datang jumpa saya, yang kat klinik kesihatan saya kerja lah. Anti Cina, umur 95 tahun. Larat jalan tak ada tongkat cucuk vaksin COVID, hidup sampai hari ni lagi. Alhamdulillah. Dia ambil booster lagi. Sama ayah saya pun sama. Ayah saya pun 90 lebih lah. Pun sama juga. So pun tak ada pun masalah orang kata apa, dia nak kata nak menuduh kami yang staf kesihatan ni. Dia tak tahu kami ni penat apa menguruskan pesakit-pesakit tak balik. Bila COVID kena kat kita orang, kena kat anak-anak, bini sendiri pun dah satu hal. Itulah. Kena rajin-rajin membaca lah sebenarnya rakyat kita ni, orang Melayu ni sebenarnya. Orang Melayu kita ni suka pergi nyemang-nyemang kopi sebenarnya. Nyemang-nyemang kopi dengan okey, dia tengok orang tu macam tua sikit, macam mukanya macam hebat sikit kan. Isap okok kan. Okok mahal, okok apa, okok Marlboro ke, okok Dunhill ke. Dia kata boleh cahaya orang ni. Dia dengar je bulat-bulat tapi tak mengkaji apa yang dia cakapkan. Itulah benda ni. Kemudian saya ada pengalaman juga. Adalah satu seorang pesakit ni lah. Dia ada masalah dengan luka kat bahagian kaki, berlubang-lubang kaki dia. Lamalah, dalam masa setahun tu dia jumpa, semua ustaz dia jumpa. Pomoh pun dia jumpa. Ustaz ni kata orang ni buat. Ustaz ni kata orang Indon buat. Apa, ustaz dekat Thailand kata orang yang ni buat. Tak, orang yang tak sama pula tu. Bukannya orang yang sama. Lepas tu tak jadi apa. Kalau dia baru datang jumpa kat klinik kesihatan, buat ambil darah apa semua. Rupa-rupanya dia ada kencing manis yang tak, dia tak tahu pun dia ada kencing manis. Dan memang dia tak buat rawatan dia tak buat rawatan. So bila dah buat rawatan, sekarang elok lah kaki dia. Tak ada masalah pun. Itulah masalahnya. Tapi itu bagus. Saya dapat banyak kes. Sekarang ni saya duk fokus isu masalah kesihatan mental Ramai orang betul. Yang ada masalah kesihatan mental, dia orang ni ada masalah kesihatan mental. Tapi orang ramai kata ada keterlibatan jin. Lalu disuruh, pertama sekali ni dia orang tak tahu apa-apa. Jadi dia orang suruh pergi jumpa ustaz. Lain kali ustaz ni kata kena buat dengan orang tu, kena buat dengan orang ni, macam-macam jadi rawatan. Lain kali pergi dekat psikiatri,
rupanya dia ada masalah bipolar disorder, dia ada masalah MDD. Jadi rupanya masalah tu. Jadi bila penyakit tu dapat rawatan yang yang betul. Itu salah orang kita. Betul. Sebab yang bahagian tu pun saya pernah, saya sendiri pun banyak jumpa berpuluh-puluh pesakit yang datang. Golongan wanita ada, golongan lelaki ada datang-datang. Mata terbeliak-terbeliak, lepas tu sesak nafas, nafas laju. Lepas tu dah kebas-kebas tangan. Ha, ni saya nak beritahu kat sini untuk medical lah. Walaupun tak ada kaitan dengan medical, saya nampak komen kat situ ada orang kata ni sembang agama. Sembang-sembang, kita sembang. Ha, okay, satu adalah bila ada orang panggil tipe medical lah, orang panggil hyperventilate, hyperventilasi. Hyperventilasi ni nafas laju. So bila orang tu nafas laju, oksigen dalam badan terlalu tinggi akan menyebabkan hujung-hujung tangan, hujung-hujung kaki akan krem dan kebas lah. So biasanya benda ni akan dapat dekat orang yang ada anxiety. Depression. Saya memang ada gitu datang kat klinik, mak ayah dia kata, saya tak tahulah cik, anak saya ni tadi masuk dekat kebun belakang. Tak tahulah, mungkin ada hantu tampar dia kot. Saya pun, hantu tampar. Saya tengok dia rupanya sebelum saya, lepas saya suruh mak ayah dia keluar, saya tanya personally pada dia, awak cerita betul-betul, awak buat apa tadi apa. Rupanya dia baru lepas ambil ais terlebih dos. Ada penibatan ada. Ini ais tu ais yang tu? Cabu-cabu. Ada banyak ais. Bukan air batu. Sebenarnya kita, yang saya ikut pengalaman saya lah, kebanyakan yang terlibat dalam kes-kes yang melibatkan gaib-gaib ni, sebenarnya ada cerita sebaliknya. Mungkin dia orang nak tutup. Mungkin ada silap yang pesakit tu mungkin pernah ambil dadah, pernah ada masalah. Ada juga kes tu Ada. Ada kes-kes macam kes-kes budak muda. Budak-budak muda, contoh lelaki perempuan biasalah, terajak perahu, tak boleh diundur. Faham tak maksud saya? Itu banyak yang jadi. Jadi dia orang kata apa? Dia orang kata lah ada masalah ni lah, ada macam tak tahu lah, takut ni. Pasal saya kata lah, ada jumpa ustaz? Ada, tapi tak boleh, tak jadi apa. Dah jumpa 10 ustaz pun tak boleh jadi apa. Saya pun kata lah, tak apa, keluar dulu, saya cakap dengan dia. Cakap, saya pujuk, cakap. Rupanya ada masalah, telajak perahu tak boleh diundur dengan power dia. Dia pun dah tak keruan nak buat macam mana ni, macam tu. Dah menangis. Jadi dia dakwa apa? Dia dakwa mengandung anak jin ke apa? Salah. kita apa, rujuk dia pada. Saya dengar satu kes, dia yang ikut isu macam ni jugalah, isu telajak perahu tidak boleh diundur ni. Lalu dia pun pergi mengadu, dia tak, budak muda, muda belasan tahun. Jadi dia kata, dia bagi tahu dekat mak dia, dia tak tahu pasal apa, tapi perut dia dia naik besar kan. Lepas tu picit rupanya mengandung. Jadi mak dia ni duk percaya anak dia baik. Jadi dia kata ni, ini jin lah ni. Dia rogol dia jin. Sebenarnya salah anaknya. Yelah, anak mana yang nak mengaku. Dia tahu nanti dia kena pukul, kena tampar, kena sebat. Itulah benda yang realiti dia, realiti. Macam gitulah. Sebab tu kalau bahagian kita pun, kalau bahagian apa, sakit mental ni, ada jumpa orang Melayu kalau kita tengok dekat pusat-pusat rawatan kesihatan mental yang ada wad dekat apa, hospital bahagia, hospital permai, Melayu majoritinya adalah bekas-bekas pengguna dadah lah. Majoriti lah. Sebab saya pun pernah jumpa yang ada kes-kes orang yang kita tengok dalam surat khabar masuk sembelih bapak dia sebab ingat bapak dia lembu, semuanya semua pengaruh dadah. Bila overdose, kita pun tak tahu ada orang macam kadang-kadang ada setengah golongan ni. Contoh lah, saya tak kata semua kebanyakan yang saya jumpa lah, pemandu lori lah terutamanya. Pemandu lori besar lah, bukan lori kecil-kecil banyak yang saya jumpa bila saya tanya, memang ada ambil lah. Saya tak kata semua ni nanti ada yang komen kata saya kata pemandu lori semua ambil dadah, tak. Segelintir ada ambil untuk menghilangkan mengantuk. Maksudnya contoh kita tahu kalau ambil ketum, batu. Ketum mesti untuk sikit je. Kalau ambil batu, 2 hari pun tak tidur boleh. Direct je, tak mengantuk. Tapi mula-mula tu memang niat awal sebab nak membantu bekerja. Lama-lama dadah ni dia akan menyebabkan ketagihan lah. Mula ambil sebiji boleh. Lama-lama badan kita dah
Orang kata apa, dah adjust dengan dos tu, dia nak 2 biji. Lama-lama ambil batu tak boleh. Ambil upgrade sikit dadah yang lain pula. Macam gitulah. Ha. Nah, tapi tak semualah Cuma ada lah sebab agen buat macam tu lah Ya, yeah, betul. Sebab tu kalau kita tengok orang mak rempit berani lain macam. Berani mati ni. Dia mesti kena ambil barang dulu. Tak ada yang mak rempit. Nak risk tu baca bismillah dulu. Doa keselamatan. Tapi betul lah. Ini hakikat ni bahawa orang-orang kita pun memang, orang Melayu kebanyakannya memang banyak terpengaruh dengan isu-isu dadah ni. Sangat menduka citakan lah. Semakin teruk lah masalah ni. Habis bab tu okey. Bab yang kedua yang ni okey. Saya nak beritahu macam okey. Macam sajalah, saya pun orang awam saja yang tak ada orang kata apa. Saya pun tak tahu saya ni salafi ke, saya kes-kesian tu lah. Yang penting saya percaya yang Muslim lah ni. Nama rukun iman, lima rukun Islam. Lepas tu buat baik, jangan buat jahat. Lepas tu bulan Ramadan, solat semua tu lah. Tu saya tahu. Jadi saya sebagai orang awam ni jadi macam yelah, saya faham kadang-kadang macam ada orang dia rasa macam nak pilih siapa ni. Nak jadi salafi ke, nak jadi yang tu ke. So macam mana Ustaz? Saya pun kadang-kadang tertanya juga. Dia mazhabul awam, mazhabul mufti. Mazhab orang awam ni mazhab orang yang bagi fatwa dekat dia. Ikut Ustaz mana? Okey. Macam saya lah. Okey, macam saya. sebelum ni, okey, macam saya ni pesakit yang ada asma lah. Saya ada pesakit asma. Lepas tu, kalau saya kan kalau bulan puasa, kalau ikut negeri Johor, dah difatwakan batal puasa kalau pakai apa inhaler tu. Tapi tengok, saya tengok pandangan lain, ada yang mengatakan tak batal pun. Macam Ustaz, saya tu kata tak batal lah. So saya pun ikutlah pada yang pandangan Ustaz Zahidus lah, macam gitulah. Betul ke salah cara saya? Betul lah tu. Satu lagi, dia kena tengok fatwa tu mengikat ataupun tak mengikat. Setahu saya, kalau fatwa berkaitan tentang inhaler, dia tak mengikat sebab dia berkaitan tentang amalan peribadi seseorang. Jadi dia tak mengikat benda tu. Macam contoh kita ambil pendapat niat satu bulan ke ataupun niat setiap hari. Kan, benda tu dia tidak mengikat. Maka kita boleh ambil pendapat berdasarkan kepada penjelasan agamawan kita lah. Jadi kata tadi rujuk Ustaz Azhar. Ustaz Azhar sebut bahawa tak batal. Kan? Sebab ini memang khilaf. Saya ambil pendapat sebab inhaler ni dia bukan bagi kenyang pun dan dia bukan Qardhawi yang ambil pendapat bahawa inhaler ni tak batal. Dr. Yusuf Qardhawi. Dia bantuan kesihatan dan dan bila dia pakai itu pun dia bukan menambahkan kekuatan. Dia sakit yang macam kita bubuh ubat luka. Luka tu kita tutup luka tu je. Macam tu je sifat dia. Jadi dan dia tak perlu nak pertaruhkan satu hari untuk tidak berpuasa. Ya, betul. Jadi itu yang disebutkan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi juga. Jadi saya lebih cenderung pada pendapat itulah. Tapi mungkin orang boleh rujuk juga pendapat yang dibawa oleh Johor. Johor ambil pendapat dalam mazhab Syafi'i. Yang menyatakan bahawa sifat itu walaupun inhaler tak ada pada zaman Imam Syafi'i. Tetapi inhaler itu sifat dia itu telah jelas bentuknya dan sebagainya. Di dalam mazhab Syafi'i menyatakan batal. Maka kalau kita kata okey, kita siqah dengan apa yang dibawa oleh Mufti Johor, bukan Mufti Johor, Jabatan Fatwa daripada negeri Johor, maka kita ambil pendapat yang batal. Kalau betul lah. Kalau saya ambil pendapat yang kata apa, ambil inhaler ni batal, saya percayalah dengan tu. Yep. Batal tak? Batal akhirnya. Batal. Macam tu lah sebenarnya. Saya nak tahu, nak faham bagian tu je sebenarnya. Dia ada yang mengikat, ada yang tak mengikat. Kalau yang ni tak mengikat lah. So, kita ambil pendapat mana-mana pun masih lagi ada keperluan. Sebab pihak Jabatan Agama, dia keluarkan fatwa ni ada banyak sebab. Setahu saya, Jabatan Agama Negeri Johor keluarkan fatwa tu disebabkan ada soalan, jika saya tak silap, ada pertanyaan daripada pihak Jabatan Kesihatan daripada hospital tanya soalan tu. Jadi dia orang buat fatwa ataupun buat perbincangan fatwa lalu keluarkanlah ijtihad di dalam hal berkenaan. Okey Ustaz. Yang terakhirlah. Saya pernah masa zaman dulu saya pernah lah orang kata apa, macam orang kata takut ada gangguan dekat rumah lah kan. Pindah rumah, masuk rumah yang lama tinggal. Saya pun panggil lah Ustaz.
Tak lah, imam masjid. Sebab ada orang orang tempatan kata panggil dia lah untuk, untuk rawatan Islam ni. Dia panggil dia, dia datanglah rumah. Lepas tu saya kata, "Ustaz, ada tak yang amalan-amalan khas?" Dia kata tak ada. Tak ada. Azan, kemudian doa banyak. Lepas tu kata, "Habis yang macam kita tengok apa pengamal Islam, perubatan Islam ni, yang ada sembelih jin lah apa benda tu, betul ke?" Sembelih jin. Betul tu tak boleh. Berdosa buat macam tu. Jin pun makhluk. Betul ya? Betul. Ha. Bila pula ya, kita disyariatkan bunuh bunuh jin ni? Ha. Kita kan tengok banyak yang ada. Saya pernah lah juga jumpa dulu perawat yang perawat Islam yang dulu-dululah. Masa sebelum jumpa ustaz apa, jumpa imam tu. Ada letak apa kuku dengan rambut. Lepas tu jarum emas cucuk kat jari, masukkan dalam kelapa, ikat kain kuning, hanyut dekat sungai. So nanti hantu tu ikut benda tu. Tapi dia baca ayat Quran lah. Haa, tu saya muskir tu. Tak ada apa. Memang dia tak ada lah benda-benda yang macam tu di dalam apa dia, rawatan Islam kita tu tak ada. Dan rawatan Islam tu dia, dia sebut sebagai perubatan gaya Nabi lah. Tapi yang mereka ni kadang perubatan gaya sendiri. Selalunya buat gaya sendiri lah tu. Setiap orang dia nak buat gaya sendiri. Jadi dia cara rawatan sendiri masing-masing. Okey, Ustaz. Okey, terima kasih banyak. Baik-baik. Terima kasih banyak. Allah meluluskan, insyaAllah. Okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum.